Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak maksud dari bimbingan kelompok ini apa? Enggak. Belum tahu. Belum tahu. Ya udah, tapi kasih tahu ya. Pertama-tama kenalan dulu, nama Teteh Nita Silahyuni. Selanjutnya, nama Desi. Oh, nama saya Nasari. Asal sekolah Semangat Kebupatan. Nama saya Wandi Setiawan, asal sekolah Semanan 1 Cipatat. Baik. Di sini Teteh akan menjelaskan mengenai minat. Ada yang tahu enggak minat apa? Enggak. Sudah. Teteh jelaskan ya. Minat merupakan kecenderungan rasa suka yang tinggi terhadap sesuatu. Minat juga memiliki arti sebagai cenderung yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan. Ada yang tahu contohnya apa? Belum. Di sini Teteh akan menjelaskan mengenai potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya yang terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Di sini juga Teteh akan menjelaskan mengenai bakat. Nah, bakat adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait tiga proses. Yang pertama, pengembangan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk karyawan baru. Pada proses pertama kali ini, yaitu untuk memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Yang ketiga, Teteh akan menjelaskan mengenai kemampuan. Kemampuan yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seorang. Dan yang terakhir, Teteh akan menjelaskan mengenai prestasi. Prestasi yaitu prestasi diperoleh oleh usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian prestasi ini, maka prestasi juga dapat dihasilkan dari usaha yang dilakukan oleh seseorang. Sebelumnya ada yang mau menyimpulkan gak apa yang Teteh jelaskan tadi? Ada Teh. Boleh, Sob. Tentang potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Baik. Segitu saja bimbingan kelompok hari ini. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Iya. Apa yang tadi Teteh sampaikan tentang minat, bakat, kemampuan, potensi, dan prestasi. Sekian dari Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.